Okay, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk video ringkas sebab ramai yang komplain dia pakai Microsoft Team ni. Dia tak boleh nak buka langsung. Kalau buka aje error, buka aje error kan. Okey, saya tunjuk cara-cara nak buka lah eh. Cara-cara kita nak nak bagi ada paparan Microsoft Team tu untuk kita punya account. Kalau macam mana kita nak dapat call tu ataupun kita nak dapat apa mesyuarat tu nanti, macam mana kita nak masuk yang tu nanti saya rasa Ustaz Yasir boleh tunjuk kot. Ha, yang tu saya tak ni lagi lah. Okey, cara dia kenapa tak boleh? Sebab dekat dalam kita punya desktop tu dia dah ada account lain yang kita dah sign in. Contohnya macam kalau contoh kita buka katakan kita buka Chrome kita pakai Chrome. So bila kita buka Chrome, kita dia akan keluar paparan macam ni, ataupun bila kita buka Google. Okey. Dekat log masuk ni, dekat log masuk ni ada dah ada account kita. Ha, nampak saya punya sekarang ni, saya dah pause lah. Okey, cara dia nanti, kalau ada account kita, kita klik kat sini. Kita klik contoh sini. Kalau ada kita punya account, klik, lepas tu kita sign out. Itu yang pertama. Sign out dulu. Dia ada sampai tak ada account sini. Ha, ni kalau kita dah log in ni, kita akan keluar gambar kita kat sini bulat. Ha, siapa ada bulat nama situ, kita log out dulu. Okey, bila dah log out, yang kedua kita pergi dekat setting. Okey, pergi dekat setting. Kemudian kita pergi kita cari ni, clear browsing data. Okey, lepas tu history ni kalau tak nak ni. Okey, yang penting kita delete cookies ni dengan cache ni. Clear data. Okey, habis selesai. Okey. Lepas tu bila dah clear, kemudian login ni pun dah log out dah. Biar dia jadi macam ni. Okey. Lepas tu pergi dekat sini, type Microsoft Team login, login. Okey. Ambil yang pertama tu, login Microsoft Teams. Okey. Dia keluar macam ni. Kita sign in. Klik sign in ya. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita isi lah kita punya tu. G dash apa ya? Sekian ni. Okey. Next. Okey. Okey, dia akan keluar paparan lagi macam ni. Dia minta kita isi lagi sekali email. Kita isi lagi sekali email. Email yang sama. Okey, dia keluar macam ni. Password kita lah. Okey, password yang kita dah setting. Kita punya password tu lah. Okay, next. Dia akan keluar nama kita tu. Okey. Kita tunggu kejap. Okey, stay sign in. Ikutlah nak stay sign in. Kalau saya buat no. Ini sebenarnya ada app juga kat dalam ni. Tapi kalau kita pakai desktop mudah sikit. Kita pakai apa browser ni. Okey. Dah dapat masuk eh? Okey. Dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini kita punya nama lah. MM ni. Saya tak tahu MM ni apa. Tapi kita punya account tu lah. Sekejap saya klik MM tu apa. Muhammad Aziz Hakim. MM. Kat mana datang M yang kedua tak tahu. Okay. Dia akan keluar paparan macam ni. Microsoft Team ni. Nanti Ustaz Yasir tunjuk lah macam mana kita nak masuk. Dekat dalam ni. Macam mana di invite. Macam mana kita nak masuk. Kat dalam syarat tu. Sekadar ni kalau kita nak dapatkan paparan macam ni, itu caranya. Pertama sekali tadi kita pergi clear browsing data, iaitu cache dia dengan dia punya apa tadi kat depan nanti kena kena rewind balik lah. Kemudian saya tunjuk dia kan, kena clear yang tu dulu. Lepas tu pastikan dekat kita punya Google account tu kita sign out.
Ha, lepas tu baru kita pergi dekat Microsoft Teams sign in. Kita sign in guna email kita dan password kita. Okey, itu saja. Terima kasih.